ada dari Mualim 1 Robi Dwi Permadi. Iya Bu, boleh diceritakan kronologisnya gimana ya Bu ya? Ini kan kapal kan berangkat tanggal berapa itu saya lupa. Tapi terakhir kontak kita memang tanggal 30 Juli. Ya. Nah, terus kan kami malam pikir memang itu sekitar malam. Nah, itu infonya ada di sebelah utara Pulau Sumbawa. Mau ke Laut Flores. Iya. Nah, itu kami kira sudah enggak ada sinyal karena kan enggak bisa dihubungi. Kami positive thinking aja mungkin belum ada sinyal. Tapi sampai berhari-hari sampai tanggal 9 kok nggak ada sinyal terus. Kami mau hubungi kantor, kami nggak punya kontaknya. Okay. Waktu itu masih nyari-nyari terus. Sampai tanggal 9 itu ada info bahwa ada kapal tenggelam di Pulau Selayar. Tapi ternyata bukan itu, kapalnya bukan kapal milik keluarga kami. Tapi setelah itu tanggal 10 ada info lagi. Nah, itu baru jelas infonya, ada nama keluarga kami di situ. Kalau kapalnya itu ada yang selamat di tongkangnya, itu menceritakan kalau dia lihat kapalnya kebakaran. Nah, setelah itu kami telepon Basarnas. Basarnas Makassar katanya pencarian sudah dihentikan karena sudah ada korban yang selamat dan mereka tinggal tunggu pantau-pantau aja. Nggak ada pemberitahuan dari perusahaan. Jadi hari Selasa tanggal 11 itu kami kesini, perusahaan pun cuman telepon kesana kemari aja. Mereka belum bersurat resmi ke Basarnas untuk minta pertolongan. Akhirnya kami suruh buat surat itu, mereka langsung buat. Taunya PT apa? Dari media lokal. Dari Facebook, dari WA, dari grup-grup kayak gitu. PT apa Bu? Ini PT WGSR Wahana Gemilang Samudra Raya. Ibu ini sebagai saya istri. Kebetulan saya keluarganya istri dari Robi Dwi Permadi. Karena kan istrinya kurang begitu Basarnas Pusat, dan kami juga sudah menelpon, infonya Basarnas Pusat akan digerakkan melalui Basarnas Makassar dan Mataram. Tapi sudah saya cross check ke Basarnas Makassar, ternyata belum ada pergerakan lagi untuk keluar mencari kapal dan kru yang hilang. Dan dari Basarnas Mataram pun juga belum ada yang menggerakkan kapalnya untuk pergi mencari ini. Iya Bu, itu kapalnya itu menggandeng atau gimana? Iya, kapalnya itu menggandeng tongkang. Dari sini itu ya? Iya, dari tongkang Apegio. Apegio itu ya, yang mengangkut? Bahan bangunan. Bahan bangunan, iya Ibu. Baik. Jadi tongkangnya sekarang sudah ketemu di daerah Madura, terakhir tanggal 12 kemarin. Oh, tongkangnya itu sudah ditemukan di Madura tanggal 12. Bersama berapa orang yang selamat awaknya? Dua orang yang selamat itu ditemukan dahulu tanggal 6 infonya. Tapi dia ditahan di Kepulauan Sapuka untuk dimintai keterangan. Pokoknya harapannya itu harus ketemu. Harus ketemu ya Bu, entah itu apa pun dia. Selama ini tinggal sama siapa Bu? Sama ibu saya sendiri. Mertua di Gresik rumahnya. PT WGSR, dan untuk saat ini saya sebagai security dan saya tidak bisa berbicara banyak soalnya ini bosnya juga tidak ada ini. Jadi saya sebagai security hanya jaga di lokasi yang ada ini. Tapi terkait kecelakaan kapal, tahu Pak ya?
Maaf kalau terkaitnya, soalnya saya sebagai security ada di lapangan, istilahnya di lapangan atau di darat ya. Jadi mengenai lokasi kejadian saya juga tidak tahu, karena ada di laut. Berarti seluruh perusahaan ke sana semua? Seluruh perusahaan karyawan yang ABK dan selanjutnya ada di lokasi atau di laut di ABK sana. Jadi iya, untuk security tidak tahu menahu, soalnya jaganya di lapangan atau di darat. Ya.